Handphone kita ni nak mati pun ada tanda-tanda, tuan-tuan. Kalau handphone nak mati ni pun ada tanda-tanda, takkanlah kita nak mati ni tak ada tanda-tanda. Menunjukkan penyesalan ni, tuan-tuan boleh baca dalam Al-Quran. Banyak. Antaranya, kalau saya boleh sebut 2-3 kali penyesalan. Kali yang pertama kita menyesal, manusia ni akan menyesal. Ni orang-orang yang Islam ni, bukan orang kafir lagi ni. Orang kafir tu tak usah ceritalah. Orang munafik tu padan dengan muka dia lah, senang ceritanya. Tapi nak sebutnya, orang yang zalim. Sehingga kan Allah Subhanahu Wa Taala cerita dalam Quran. Walau tara izi zalimuna fi ghamaratil maut. Allah guna ayat demikian. Kalau kamu boleh lihat orang yang mati dalam keadaan dia buat zalim pada diri dia sendiri. Ghamar, di saat mana kalau kamu ada peluang, kamu tengok orang yang hidup dia saat mana dia nak mati itu, dia dalam keadaan dia buat zalim pada diri dia sendiri. Ghamaratil maut, dia melalui saat kematian pada diri dia. Allah suruh kita tengok. Kalau kamu ada peluang, kamu tengok orang yang mati dalam keadaan dia melalui saat roh dia nak keluar daripada jasad dia. Dia waktu tersebut kamu boleh tengok wal malaikatu basitu aidihim. Malaikat pula sibuk memukul-mukul di muka dia ni untuk mengeluarkan roh dia daripada jasad dia. Nauzubillah min zalik. Saat yang berlaku demikian. Kenapa orang ni mati dalam keadaan yang penuh dengan kezaliman dalam hidup dia. Beza dengan satu lagi pintu yang besar yang Allah sediakan. Orang yang mati, kalau kamu ada masa, kamu tengok orang yang tayyibin. Orang yang, kalau kamu boleh lihat, orang mati dalam keadaan yang baik sangat. Allah Subhanahu Wa Taala cerita, dua kelompok ini. Ni orang Islam, dua-dua ni Islam. Tapi Islam ni, seorang ni mati dalam keadaan yang buruk, seorang lagi mati dalam keadaan tayyibin. Allah guna kalimah demikian. Orang mati dalam keadaan terbaik. Allah guna kalimah ni nak suruh kita ni sentiasa pastikan diri kita pergi kepada pintu yang dipanggil yang terindah. Bukan pintu yang terburuk pada diri kita. Bila kita mula keadaan demikian, bila malaikat mula datang diri di hadapan muka kita. Saat mana sampai ajal kita, iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan. Bila sampai ajal kita. Lalu tanya, bila sampai ajal ni ustaz? Kalau ditanya lagi, ditanya pada saya, ustaz, bila sebenarnya ajal kita ni? Allah akan bagi tanda-tanda menunjukkan kematian kita akan berlaku. Allah jadikan tanda-tanda. Setiap orang yang nak mati ni Allah bagi tanda. Rasulullah cerita demikian. Di antara tanda je, bila rambut kamu dah mula beruban, Allah tunjukkan tanda. Kamu perasan ke tak perasan, tak tahulah pada diri kamu sebut. Yang kedua, bila kamu dah berpenyakit dalam hidup kamu. Ini tanda-tanda. Kamu ada je penyakit, itu tanda awal kematian yang berlaku pada diri kamu. Handphone kita ni nak mati pun ada tanda-tanda, tuan-tuan. Kalau handphone nak mati ni pun ada tanda-tanda, takkanlah kita nak mati ni tak ada tanda-tanda. Allah bagi tanda-tanda. Tanda-tanda apa lagi yang besar? Tanda-tanda yang besar lagi. Tanda bila umur kamu sampai 60 tahun je. Bila umur kamu sampai 60 tahun, itu menandakan umur kamu, kamu akan mati bila-bila masa. Rasulullah sebut dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "A'maru ummati baina 60 wa 70." Umur umat aku di antara 60 tahun hingga 70 tahun. 60 tahun hingga 70 tahun ni, siapa yang sampai umur 60 tahun hingga 70 tahun, berhentilah berangan-angan terhadap dunia. Tak usah fikirlah lagi nak jadi Perdana Menteri Malaysia misalnya contoh. Berhentilah di saat mana kita dah umur 60 tahun dah dalam hidup kita ni, fikirlah terhadap masa depan yang jauh, yang lebih besar yang kita nak lalui dalam hidup kita ni. Ni gambaran yang mudah untuk dipahami pada kita. Bila umur 60 tahun, umur confirm mati. Rasulullah sebut, a'maru ummati baina 60 wa 70. Umur umat aku di antara 60 tahun hingga 70 tahun. Katakanlah kita kata, saya 70 tahun tak mati-mati lagi pun ustaz. Tunggulah sehari dua lagi. Tunggu sehari dua lagi. Maknanya bila lebih pada 70 tahun, lagi cepat masa kamu untuk dihadap di hadapan Allah. Walaupun tak ada penyakit. Nak sebutnya gambaran demikian.
Walaupun tak diberi tanda-tanda yang lain, tak ada tanda-tanda yang lain menunjukkan kematian yang berlaku, tetapi bila-bila masa saja malaikat maut akan cabut nyawa dia. Dan yang lebih besar, tanda yang lebih besar pada seorang ni, bila hijab mata mula dibuka. Hijab mata kita mula dibuka je. Bila hijab mata kita mula dibuka, kita mula nampak terus malaikat mula berduyun-duyun turun. Sekarang tuan-tuan tak nampak lagi. Boleh jadi saya pun tak nampak lagi. Kerana yang di kalangan kita ni nampak. Kalau dia nampak, tanda dia nak mati tu sekarang. Kerana berlaku di zaman Nabi Sulaiman AS. Dalam majlis Nabi Sulaiman AS, tengah-tengah kuliah. Ada seorang anak murid dia datang mengejut dekat dengan Nabi Sulaiman AS. Beritahu pada Nabi Sulaiman, "Wahai Nabi Allah, ada seorang tu sedang tengok muka aku. Takut aku dengan dia. Dia memandang wajah aku." Nabi Sulaiman tanya, "Siapa? Mana?" "Ada tadi kat situ. Dia tengok muka aku. Dia tenung. Tak ada orang lain nampak pun. Tapi ada orang tu memandang muka dia." Lalu dia kata, "Nabi Allah Sulaiman, boleh tak hantar aku ke tempat lain jauh? Aku takut berdebar," dia kata. "Aku takut berdebar." Nabi Sulaiman AS arahkan angin. "Angin, kamu hantar hamba Allah ini. Pergi jauh sikit." "Pergi ke mana?" "Pergi ke India." "Hantar ke India. Daripada bumi Palestin ke India." Kemudian sekejap, orang tu datang balik dalam majlis ilmu Nabi Sulaiman AS. Dalam majlis Nabi Sulaiman panggil dia. Dia kata, "Kenapa dengan kamu? Kenapa kamu memandang orang tadi dengan tajam? Kamu ni siapa?" Lalu dia jawab, "Aku malaikat maut," dia sebut. "Aku malaikat maut. Kenapa kamu pandang tajam pada muka dia?" Lalu dia jawab, "Aku mendapat arahan daripada Allah untuk matikan dia di India. Tiba-tiba dia berada kat Palestin lagi. Yang menyebabkan sekejap tadi kamu hantar dia ke India, aku cabut nyawa dia, sekarang aku datang balik." Kalau tuan-tuan nampak ada orang pandang tajam muka tuan-tuan, jangan salah anggap tu, dia panggil. Okay, dia kata, "Ni malaikat maut juga kot," dia panggil. Nak sebutnya, cuma berhati-hatilah pada diri kita. Nak sebutnya, tanda hijab mata kita mula dibuka. Bila hijab mata kita mula dibuka, berdiri terus malaikat depan muka kita. Malaikat akan istihar terus. Tuan-tuan akan dengar suara salam ataupun tak ada kalam. La kalam wala salam. Kalau tuan-tuan dengar suara salam, wangi, merdu, kemudian indah, tanda tuan-tuan ahli syurga Allah SWT. Ya, nak azan ke? Ya?